Tapi sekarang memang kita harga kita takkan nak pandai-pandai nak naikkan harga, tak ada. Kita ikut harga subsidi juga. Harga subsidi juga tu bagi. Pasal apa sekarang kita nak cakap kita nak naik, kita melampau-lampau lah harga kan, tak boleh. Dalam masa ni harga ayam okey. So kita pun adalah orang kata untung sikit lah dengan keadaan ayam sekarang ni. Untuk masa ni belum ada penentuan. Masih tak dengan harga yang lama. Ya? Kita tak tahu. Apa kata daripada peladang up, kemungkinan proses up. Bagi pengguna, mereka mengharapkan dengan pengampungan harga ayam ia tidak akan membebankan. Okeylah, selalu RM9 lebih kan. Hari ini dia RM9 je, okey lah tu. Akak tengok biasa je. Sama-sama akak beli. Sebab akak selalu akak beli harga sama. Harga ayam sama je dengan yang sebelum ni. Kena kekalkan dengan harga yang sekarang lah.